IBL fans, masih di Indonesian Basketball League seri yang ketiga di kota Yogyakarta di Gor Among Rogo yang digelar mulai tanggal 20 hingga 28 Februari 2016. Kali ini Hang Tuah Sumsel melawan NSA Jakarta. Dan ya, referee dari pertandingan kali ini Gunawan, Setio dan Ilham. Ya, saya masih ditemani oleh Coach Ika. Ada prediksi apa, Coach? Ini pasti menarik ya? Iya, Bung. Bakal menarik sekali, Bung, karena peringkat 9 dan 10, Bung. Wow, iya, benar. Tapi Hang Tuah mesti mengembalikan performanya atau mengembalikan potensi setelah kemarin kalah sama Stadium dengan running point yang seharusnya tidak dilakukan sekelas Hang Tuah gitu. Iya, benar. Dan inilah 25 dari NSA Jakarta. Wajah Manik, Riley, Benny, Paditya, dan Patinama, Samuel Peter Agustinus Patinama. Coach Michael yang melatih NSA Jakarta kali ini. Ya, inilah line up dari Hang Tuah. Ricardo Orlando, Uni Putih. Rida Aris, Dewa. Yan Steven Patikawa. Ari Sopto. Ya, bisa dilanjutkan tadi, Coach. Untuk NSA ini lagi
lagi lumayan naik untuk pick ya, ini. Ya, performnya juga sangat baik sekali. Bagus, ya, di season ini, Bud. Yang memaksa Satria Muda hanya skorless 9 poin, running 23-9 di quarter yang keempat. Ya. Ya, itulah. Jadi kalahnya Hang Tuah karena running point di quarter keempat. Betul. Gitu ya. Dan akan mungkin dimanfaatkan oleh NSH. NSH, betul. Wow, ya. Pemirsa, kembali ke pertandingan. Dari running up, line up dari Hang Tuah ini mungkin Coach Tondi pengen fokus ke defense dulu sepertinya. Ada ya. Frida di sana, ada Fatikawa. Benar sekali. Hanya Uni Putih aja, Bung. Oh! Baru saya bilang, Bung. Uni Putih melakukan 3 point. Hampir sehabis tadi, shot clock. Tapi kali ini, baik sekali. Ya, itulah tadi tayang ulang dari Hang Tuah dengan nomor punggung 3 dari Sports Personal Ball dan masuk. Fitur yang kedua gagal kali ini. Bunda Putih. Masih Aris Sabto. Oh, lepas. Sayang sekali. Tidak perlu reaching sebenarnya. Iya. Iya, itu dia. Set of end kembali. Bunda Putih. Dewa. Bank shoot tadi gagal kali ini. Masih ada Wayna Manik. Benny Wijaya. Raditya. Rayli. Wow. Baik sekali tadi gerakan. Ya, pivot dari Bowser. Rayli. Yang makan kedudukan kali ini 3 sama antara Hang Tuah lawan NSH Jakarta. Uni Putih. Wow. Fatikawa masih gagal defensive rebound. Kembali Oida Manik. Praditya, Benny Wijaya. Praditya dijaga oleh seorang Frida Adit, Coach. Iya. Main rally langsung keluar, Bung. Iya. Masih ada Rayli kembali. Defensive rebound, Patinama tadi gagal. Kick out. Extra pass, Patinama kembali. Masih ada offensive rebound. Wow, baik sekali kali ini. PR nih, Bung, buat Hang Tuah untuk melakukan rebound. Ya. Defensive rebound, Bung. Gagal kali ini. Putih kembali, pick dengan Fatikawa, coba 3 points. Oh, offensive rebounds, Frida Aris. Set, offense, kembali. Aris Sabto, Dewa, misalkan waktu 3 detik. Frida Aris, iya, kembali 24 detik, 14 kemudian. Dapat betul dimanfaatkan dengan baik. Tenang sekali, Bung Dewa tadi. Iya. Saya kira akan melakukan sendiri, tapi iya, Fidya Arisnya tahu lebih kosong, Bung. Posisi yang mudah untuk mencetak poin tadi. Kembali, Raditya. Oh, baik sekali tadi. Posisinya menang ses Raditya sama Uni Putih, Bung. Iya.
sebetulnya diinstruksikan untuk melakukan drive atau iya, masuk ke daerah pin area ya. Kalau di Hang Tua memaksimalkan Ari Sabto dan Uni Putih. Iya, ya benar. Kali ini personal foul Praditya. Ya, terlambat tadi sepertinya. Dan inbound. Patikawa. Ari Sabto. Masih gagal, oh terjadi personal foul. Ya, nomor 12 Dewa. Sekarang waktu 6 menit. Di kuarter yang pertama masih sama, 5 sama. Benny. Kembali Benny. Braley. Wow, hampir saja. Masih ada Patinama. Kick out, keluar. Raditya, 3 points. Juga gagal, oh coach, benar sekali PR-nya. Sudah tiga kali ini bola tidak ada yang merebound dari Tua Bung. Sayang sekali ya, hampir saja. Bukan box out lagi, kurang Bung. Iya, iya. Hampir aja. Oh cepat sekali ke depan. Mudah saja, Patikawa. Kecolongan Bung. Kecolongan, iya. Transisi yang kurang baik tadi dimanfaatkan oleh Hang Tua. Kembali Praditya, kick out, Rally. Wow, baseline dari baseline tadi. Ya Haris kurang naik. Ya, ya. Tadi Patikawa juga hampir kesulitan ya, karena itu cetak poin kali ini 7 sama. Sangat seru pemirsa. Patikawa. Oh, gagal. Ah, sayang sekali. Harusnya tidak dilakukan oleh Frida Aris. Betul. Ini yang kadang kemarin saya ngobrol sama referee. Ya. Hal-hal yang mungkin menurut kita pelatih itu yang dilakukan oleh Frida Aris itu sesuatu yang minor. Maksudnya dalam arti ya, ya. Tidak mengganggu stabilitas dari rally-nya atau dia masih benar-benar menguasai bola, tidak mengganggu yeah, gitu. Yeah. Jadi angka bayangnya kalau play on aja, Bung. Play on gitu yeah, ya. Iya, play on aja, Bung. Jadi biar saja lebih, karena tidak mengganggu. Iya, Bung. Tidak mengganggu secara yeah, signifikan yeah. Permainan juga gitu, Bung. Benar sekali. Ya itulah tadi pesan dari Paul Frida Aris tadi. Kali ini masih gagal Patinama. Udah putih. Coba, oh, saya kira tadi terkena Patinama ternyata tidak. Iya, Bung. Turnovers kembali ya. Iya, si Dewa tadi kurang timing, kurang tepat, Bung. Uni Putihnya udah mau drive ke dalam, dia menjemput Uni Putih, Bung. Iya, benar sekali. Kalau sedikit. Harusnya Dewa tidak melakukan betul, hal itu untuk menghambat ya. Iya. Ya, kali ini langsung digantikan Uni Putih oleh Januar Kentara. Oh, sayang sekali koordinasi yang kurang baik dari Rally atau Praditya tadi yang dipassing. Iya. Turnovers kembali diciptakan oleh turnovers Enesa. Dibalas turnover. Ya, ya, benar sekali. Kali ini Patikawa. Ari Sabto. Shoot. Oh, gagal. Masih ada Januar. Oh, baik sekali defense dari Benny tadi. Iya, Bung. Mismatch tapi mampu melakukan. Iya, Ari Sabto terlalu tipis, Bung, badannya. Iya, iya. Ah, sayang sekali. Terkena tangan dari Dewa, Bung. Iya. Nah, kedua tim yang
di posisi 9 dan 10 sangat seru pemirsa. Yeah. Masih belum berubah sama kali ini 7 sama. Dari Wijaya Praditya jauh. Wow, baik sekali Praditya. Praditya juga mengalami progres yang sangat bagus, Bung. Ya, ya. Lebih tenang dia. Lebih tenang. Melakukan finishing, melakukan peluang. Wow, 3 point kali ini Dewa. Balas, Bu. Ya, setelah melakukan hand off tadi. 9, Hang Tuah dan 9, NSH maksud saya. 10, Hang Tuah. Hanya 1 poin saja. Kali ini Randika. Benny Wijaya. Oh, masih gagal. Martikawa tadi menepis bola. Kedorong. Hanya 3 detik saja shot clock. Apakah yang akan dilakukan oleh pemain-pemain NSH di 3 detik dari 24 detik? Mungkin mencari Praditya. Ya, ya, benar sekali. Atau seorang rally untuk melakukan shoot. Ya. Ada kembali rally. Sayang, tidak mengenai ring, Bu. Tidak mengenai ring kali ini. Ya. Sayang sekali. Turnovers. Oh, mas saya. Attempt tadi tidak masuk. Paut hanya 1 poin saja kali ini. Fadlan, Randika. Oh, baik sekali Randika beradu dengan Patinama tadi. Iya. Maksa Patinama untuk melakukan foul. Mismatch, Bung. Iya, benar sekali pitch. Mismatch. Langsung diganti, Bung. Iya. Harus cepat diganti karena telah melakukan first personal foul. Patinama. Sembilan, apakah akan menambah menjadi 13 dari free throw Randika yang kedua? 3 point play. 3 poin yang telah dicetak oleh Randika. Sisakan waktu 1 menit 45 detik. Iman, Praditya coba 3 points. Juga masih gagal, ada Januar. Fadlan. Oh, cepat sekali. Masih gagal. Kembali tip dari Patin. Januar dapat bola lagi. Iya. Patikawa, Patikawa. Oh, kali ini masih gagal. Sisakan waktu 1 menit. Really? Iman, jangan oleh Januar. Oh, masih gagal, hampir. Defense yang bagus dari Januar. Benar sekali, kali ini. Dewa. Randika. Januar. Terlepas, kedua first. Ada Riley. Wow, Eliup tadi. Budi Margono hanya terpaut 2 poin saja. Misalkan waktu 20 detik. Dewa, jaga oleh Praditya. Fadlan. Randika. Wow, saya kira passing kepada Randika. Riley, jaga oleh Patikawa. Ya, oh. Bukan foul. Tipis-tipis, Bung. Iya, iya, iya. Oh, itu dia. Wah, sayang sekali mengenai Fadlan. Iya. Oh, poin. Ya, baik point, sekali. Poin, poin. Yang satunya tadi bel untuk
shot clock. Iya, buzzer untuk shot clock, kemudian masih ada beberapa detik. Iya, untuk... Iya, benar sekali. 15, last kali ini pemirsa, unggul dari Hang Tuah. Dari NSH, 11-15 dari Hang Tuah. Pemirsa masih di seri yang ketiga di kota Yogyakarta, di Gor Among Rogo, 20 hingga 28 Februari 2016. Masih di IBL TV, Indonesian Basketball League. Jangan kemana-mana, pemirsa IBL TV. Seri yang ketiga di kota Yogyakarta mulai tanggal 20 hingga 28 Februari 2016. Ya, bagi para warga kota Yogyakarta dan sekitarnya masih ada waktu untuk menyaksikan di Gor Among Rogo IBL 2016. Ya, kali ini Rayleigh mencoba 3 point lalu gagal. Januar. Yayan masuk, Bu. Ya, Yayan kali ini begitu juga dengan Max Yanto. Iya, Max Yanto. Iya. Inilah Rayleigh. Oh, baik sekali memanfaatkan kecepatan. Iya, Bu. Terpaut 2 poin kali ini, 15-13. Masih unggul Hang Tuah dari NSH Jakarta. Yayan, Max, ada Randika. Oh, dapat di steal tadi oleh Praditya, cepat sekali ke depan. Ada Iman. Oh, kick out, masih gagal, sayang sekali tadi Juliano Gandhi. Randika, pick dengan Max Yanto tadi, Bali. Oh, steal. Dua kali. Oh, dapat dicuri kembali. Hampir saja lepas dari Praditya tadi. Iya, Randika saatnya ngedrive di sebelah kiri, Bung. Tadi yang sebelah kanan udah penuh, Bung. Iya, iya. Belum ya. Ada pergerakan di sana, jadi dengan mudah diambil bolanya. Oh, baik sekali defense dari Max Yanto tadi. Gagal kali ini Rayleigh. Masih 15-13. Max Yanto. Wow. Seperti trailer, Bu. Pemirsa bisa melihat tadi transisi ya. Transisi karena Max Yanto sangat terlambat sekali. Dan itu dimanfaatkan dengan baik dengan oleh baik, betul. Fadlan tadi.
Wow, mencoba untuk poin. Kali ini Rally membalas dengan 2 poin kembali. 17-15. Rally mau memaksimalkan kecepatan dia. Benar, ya benar sekali. Menyerang attack the rim. Ya. Fadlan, wow. Spin. Ada 2 pemain. Personal foul sepertinya ya Budi ya, Margono. Pranika mesti ditarik kembali. Ditarik kembali dulu. Tapi saya sangat bingung kenapa harus Uni Putih. Iya benar yang sama. Bu. Ya ada Adi Sabto ya. Juga Patikawa. Ini dia Max Yanto, offensive foul. Sayang sekali. Sangat kuat sekali dan ini dia tayang ulang. Oh sikutnya maksudnya. Iya. 17-15 masih unggul Hang Tuah dari NSA Jakarta. Ini Praditya inbounds pada Iman. Praditya, Rayleigh coba 3 points. Gagal kali ini memang untuk dibaksa untuk melakukan tembakan dari jauh ya. Karena Max Yanto begitu kuat betul, sekali. Rayleigh gagal kali ini. Yayan. Oh. Dapat ditepis tadi Iman. Baik sekali, cepat sekali Iman. Iya, Bung, saya di barisan baru saya mau bilang, Bung. Di barisan Nang Tua tuh ada center yang bagus ya, Tony Sugiarto. Ya. Dia memaksimalkan Tony Sugiarto yang ya. bisa poin, Bung. Ya, karena mampu melakukan second chance ya, yang baik, bisa melakukan 3 point juga. Betul, seorang Bung. Tony Sugiarto. Rayleigh. Defensive rebound. Sepertinya menggantikan Max Yanto. Betul. Karena Rayleigh juga mampu melakukan 3 point. Nah itu dia akan, oh baik sekali. Kick out, extra pass, Julian Nugandi. Inside. Oh masih gagal, sayang sekali. Wow cepat sekali, itulah dia Uni Putih. Passing dari Andre Kayana tadi. Itu gunanya Uni Putih. Ya. Sudah berlari. Sulit untuk dihentikan karena sangat cepat sekali tadi juga Iman sempat mengejar. Iya, Bung. Saya nggak lihat Mei Joni, Bung, di bench-nya. Iya, sepertinya Mei Joni saat bertanding melawan stadium ada cedera di bagian jarinya. Oh. Masih gagal, Praditya gagal. Sayang sekali. Kembali offensive rebounds. Tapi kemarin saat dibalut jari dari Mei Joni juga mampu melakukan 2 point. Itu yang sangat saya respect sekali karena di saat cedera dia juga bisa melakukan 2 point. Iya, harus ditiru sama pemain-pemain muda, Bung. Benar sekali. Ya, substitution. Ya, inilah dia Rayleigh. Oh, sangat sekali gagal. Ya, itulah dia, ini dia Coach Michael dari NSA Jakarta. Kali yang kedua poin. Hanya terpaut 1 poin kembali. Ya, ini dia. Oh, salah pengertian tadi. Record. Dan turnovers Hang Tuah kali ini. Si Fadlnya juga sedikit salah, Bung. Jadi seharusnya memang geser tuh lebih enak buat Tony juga dapat passing. Karena sudutnya sudutnya lebih besar. Iman. Praditya. Wow, kali ini Uni Putih melakukan defensive rebounds. Oh, ini dia Andre Ekayana. Oh, ternyata mengenai kaki dari Yayan. Sayang sekali, turnovers kembali diciptakan oleh Hang Tuah. Oh iya, itu dia. Strip dari Johan Gandhi tadi. Bukan foul. Ya, kali ini Budi Margono. Kick out pada Iman.
Wow, gerakannya cukup baik tadi. Sayang kali ini gagal. 19-18 belum berubah. NSA untuk unggul kali ini. Masih Hang Tuah yang unggul di 19 dan 18 NSA Jakarta. Wow, baik sekali Nur Putih, 2 point. 5 poin yang dicetak, 1 rebound dan 1 kali asis. Nur Putih Ricardo. Coach Mekeman harus ngambil time out tuh. Ya, benar sekali. Karena sudah tidak efektif. Dari beberapa kali percobaan tidak menghasilkan poin. Ya, pemirsa masih di seri yang ketiga di Kota Yogyakarta. Setelah ini masih ada Pelita Jaya melawan Stadium Happy Eat Jakarta. Anda jangan kemana-mana, masih di IBL TV Indonesian Basketball League 2016. Back to the game. Baru saja ada bisa menyaksikan diskusi seorang Andre Kayana dengan Januar. Ya, 21-18 masih unggul Hang Tuah dari NSA Jakarta. Iman double pick. Now, Budi Margono. Oh, sayang sekali masih gagal Andre Kayana. Oh, juga gagal. Team out dari Budi Margono tadi. Iman, kick out pada rally, extra pass. Oh, hampir saja. Dan dapat diketahui oleh Januar Kuntara. Budi Putih. Turnover kembali diciptakan oleh NSH. Andre Ekayana. Oh, terlepas. Ada Sugiharto. Kembali turnovers dari kedua tim, Coach. Iya. Raditya kali dia baik sekali. Hanya terpaut satu poin kembali, Coach. Iya, ramai sekali. Wow. Ya, nah dia Sugiharto. Turnover dari Hang Tuah lebih banyak pun. Dari NSA. Wow, ini dia harus kembali di pangkas. Jangan sampai menambah lagi. Betul. Ya, jadi dorongan dari main-main NSA baru saja. Ya, itu dia. Substitution. Tony Sugiharto digantikan oleh Frida Aris. Begitu pula dengan Rayleigh digantikan oleh Boy Damanik. Ya, inilah Fadlan. Masih 21-20. Unggul Hang Tuah dari NSH Jakarta. Fadlan. Ya, ini dia. Masuk dan 22-20. Hanya terpaut 20 saja. Hampir saja. Steal dari Januar tadi. Baik sekali Januar. Kuat. Turnovers NSA kali ini. Andre Kayana. Di
Bidaris. Dapat di strip tadi. Seharusnya langsung angkat aja Bung tadi Bidaris. Sudah di dalam Bung. Tinggal finish aja Bung. Nggak perlu mendorong lagi. Kick out kembali ke Iman. Oh, masih gagal Iman. Sayang sekali. 22-20. Padlan. Pondok Putih coba 3 point. Juga masih gagal. Wow. Tip on. Wow. Baik sekali. Bagus dari Uni Putih. Iya, iya. Dia tahu enggak? Yayan. Oh, enggak mudah saja. Iya. 24-20. Sisakan waktu 2 menit. Di quarter yang kedua, first half. Joseph. Masih ada Boyda Manik dan ya, tidak ada yang melakukan box out sepertinya. Iya, Bung, koordinasi dari Eka Yana ya. Betul. Manik, ah, sayang sekali. 24-20 masih belum berubah. Hang Tua unggul dari NSH Jakarta. Iya, poin dari NSH ini kebanyakan hanya dari memanfaatkan turnover dari Hang Tua. Wow, ya. Jadi ya, poin ya, of ya, turnover ya. Dari jadi, NSH itu 8. PR yang harus dilakukan adalah mengurangi turnovers yang menjadi poin oleh NSH. Gitu. Betul. Ya. Itulah tadi tadi yang harus dilakukan oleh pemain-pemain dari Hang Tua. Hang Tua. Substitution kali ini Januar digantikan oleh Arya Sabto. Iman force personal foul. Oh. 24-20 akan menambah kali ini Uni Putih. Iya. 25-20. Uni Putih ngasih kode buat ini zone press. Ya, ya. Uni Putih, free throw yang kedua, masuk. Ya, 2-1-2. Ya, 2-1. Hampir saja, lepas. Wah, udah ketebak, Bu. Wow, tapi Bridaris tidak dapat menyelamatkan tadi. Good defense sebenarnya, Coach. Iya, Ayan ini pemain yang smart nih, ya, ya. Bisa baca bola. Benar sekali kali ini. Giuliano Gandhi pada Budi Markono. Wah, cepat sekali Budi. Joseph hampir lepas, sayang sekali. Giuliano Gandhi kembali. Joseph coba 2 points. Masih dari Sabto gagal kali ini. Defensive rebound dari Sabto. Andre Kayana. Wow, gerakan yang cukup baik, tapi wasit menyatakan bahwa itu carrying adalah care, ya, turnovers. Kembali Hang Tua, Bung. Betul. Sudah 10, Bung. Wah, 10. Harus lebih safe lagi. Kali ini malah 11, Bung. 11. 11 turnover. Ya, 2-1-2 kembali di gunakan oleh Hang Tua. Court. Ya, kali ini lolos. Iya, kadang zone press itu hanya untuk delay. Hanya ya, untuk, ya. Ya, yang baru adalah untuk bisa mempercepat atau ya, bisa memperlambat. Betul. Habisin shot clock. Iya, iya, iya. Baru saja Budi Margono melakukan 3 point. Terpaut 3 poin saja, menyisakan waktu 35 detik. Di quarter yang kedua, Padlan. Bidaris, dua dengan Boyda Manik. Wow, sangat baik sekali tadi. Fridani seharusnya sudah dihangat, Boyda Maniknya udah nggak bereaksi. Iya, iya. Soalnya langsung attack rim, langsung finishing. Iya. Nggak perlu post play lagi. Wow, sayang sekali maksudnya. Oh, dapat dicuri tadi.
oleh Budi. Dan ya, usai sudah quarter yang kedua. Berhalf, Hang Tuah masih unggul hanya 5 poin, 28-23 dari NSH Jakarta. Pemirsa, jangan kemana, tetap di IBL TV. Asian Basketball League seri yang ketiga di kota Yogyakarta di Gor Amprogo yang diselenggarakan dengan rapi oleh Spotify Sport Entertainment, sponsor oleh Simpati, Rating Deck RTV, Molten, dan Emboss Production. Bisa masih di Asian Basketball League. Ada jiwa reporter dalam diri kita. Kayak Ed Hezalwe, reporter cuaca yang nyelamatin hasil kerja keras kita. Ed Swanky Traveler, reporter yang ngasih lihat indahnya dunia. Reporter bola dengan komennya, inspirasi dari reporter kreatif, reporter jalan pintas, dan para reporter lainnya. Terima kasih untuk reportasenya, karena kamu Indonesia menemukan. Simpati, your everyday discoveries. Energy drink.
segala aktivitas yang kita lakukan, air minum menjadi bagian penting dari keseharian. Karena air minum tidaklah sama. Aku mencari perbedaannya, karena aku harus yakin dengan apa yang aku konsumsi. Ku cari jawaban kepada ahli air, Dr. Masaru Emoto. Ron 88, peduli hidup sehat. We're here to take it to the next level. When the time comes, we shall rise to the occasion. Speed and finesse will become one. We will bring passion and fire. Whatever it takes to finish strong. Facing all obstacles in our direction. We're here to make history. This is our time. IBL Reborn. Game on. We're here to take it to the next level. When the time comes, we shall rise to the occasion. Speed and finesse will become one. We will bring passion and fire. Whatever it takes to finish strong. Facing all obstacles in our direction. We're here to make history. This is our time. IBL Reborn. Hold up the grass, hold up the grass.
Bogor, Amung Rogo, Yogyakarta di seri yang ketiga IBL Indonesian Basketball League yang dikemas rapi oleh Starting Five Sport Entertainment bersama dengan BB Perbasi. Kembali kali ini Hang Tuah melawan NSA Jakarta. Ya, inilah Januar. Patika, Rida Aris masih dapat diselamatkan tadi. Patikawa, iya, memancing untuk melakukan penjagaan dan iya, melakukan drive kali ini. Soalnya lebih membiarkan Patikawa untuk melakukan shooting aja, Bu, daripada iya, tadi. Benny, oh, in and out, gagal, sayang sekali. 30-23. Wali unggul. Ya, sayang sekali. Iya, baru saja. Ya, saya kira Frida Haris tadi karena keputusan wasit itulah. Frida Aris, enough pada Januar. Kembali Januar, wow, baik sekali. Two man game, Frida Aris. Iya, full court kali ini man to man. Panitia, ada Lutfi. Mane kick out pada Lutfi. Oh, kali ini juga gagal ini. Karena Lutfi kemarin sangat baik melawan Satria Muda. Iya, Bang. 3 poin ya. Benar, benar, benar sekali. Nah, shooter dari NSH Randika hampir lepas. Masih ada Ari Sabto, baik sekali. Ari Sabto fix. Dan 2 poin terlambat tadi Praditya. Iya, Bang. Coach Michael harus time out dulu, mungkin ini udah running 6 kosong. Mungkin yeah, kalau satu poin lagi, Bung, mungkin ini. Kick out, Lutfi. Masih gagal, ada Boyda main kembali. Oh, udah ada. Dari belakang tadi Patikawa. Tidak diketahui oleh Lutfi, tapi masih dikuasai oleh pemain-pemain dari NSA. Yeah. Rally kali ini. Wow. Mungkin ini tadi kalau Hang Tuah tidak, NSA tidak poin, mungkin misalnya Hang Tuah poin langsung tempat mungkin pun. Iya, iya. Saya udah running 6 poin, 6-0. Iya, itulah dia tadi Rally. Wow, sangat kuat sekali Patikawa. Oh, gagal. And out. Lutfi. Benny, Bali, set play offense. Jaga oleh Januar. Pick dengan Damanik. Benny. Oh. Bagus, Bung. Benny. Iya. Dia tahu bolanya tidak masuk ya. Oh, beradu kecepatan kali ini. Benny dengan Januar. Ya, sepertinya diintusikan untuk cepat attack rim. Iya, iya. Dari Januar atau dari Kuni Putih, Bung. Kali ini, ya, baru saja tayangan ulangnya. Itulah. Oh, lepas. Cepat sekali, Benny. Wow, hampir saja Ari Sabto melakukan block shoot. Kembali, Bung. Poin dari turnover. Poin dari turnover. NSA sangat turnover dari Hang Tuah, Bung. Hang Tuah, ya? Ya, ya. 2 ya, poin untuk NSA, Bung. Ya, 34-27 masih unggul Hang Tuah dari NSA Jakarta. Rida Aris. Wow, gagal. Benny. Oh, sayang sekali masih ada Januar. Randika. Oh, Randika enggak lihat shot clock. Iya, iya, iya. Tadi sepertinya Boyna Manik jatuh. Terjatuh tadi.
Randika ini mungkin mesti ditarik keluar dulu Bung dari masih kurang efektif Bung. Masih di sana ada masih ada ya yang ada unik ada dewa Bung lebih. Ada dewa, iya. Lebih efektif Bung. Ya enggak dia, Randika. Hari Sabto gampang sekali. Pass break yang dilakukan oleh Hang Tua kali ini unggul 36-27. Hang Tua unggul dari NSA Jakarta. Enough. Kembali Rally. Kick out pada Lutfi. Kembali ke Benny di sisi sebelah kanan. Pertahanan dari Hang Tua. Steal. Out. Nyata pada meninggalkan lapangan dan time out. Kali ini diminta oleh NSA Jakarta. Bisa masih 36-27. Unggul Hang Tuah Sumsel dari NSA Jakarta. Masih di seri yang ketiga di kota Yogyakarta. Di Gor Among Rogong. Yang diselenggarakan mulai tanggal 20 hingga 28 Februari 2016. Yang dikemas rapi oleh Starting Five Sport Entertainment bekerjasama dengan PB Perbasi, sponsori oleh Simpati, Telkomsel, Rating Deng, RTV, Molten, Emboss Production, dan Ron 88. Ya, ada apa, Coach? Iya. Artika? Ah, tua ini harus sebenarnya. Banyak pemain yang bisa berkreasi dalam offense. Banyak dalam offense. Dan harus banyak dilakukan oleh Hang Tuah untuk banyak kreatif melakukan penyerangan, harus skema main yang lebih rapi Bung, lebih terorganisir, yeah. lebih dari tadi kan mungkin Coach tadi mengisurkan untuk memainkan pen area Bung, memainkan low post untuk Frida Haris, tapi udah mulai NSA udah mulai mengetahuinya. Karena mencari kreativitas tema permainan yang lain gitu. Ya, ya. Dan itu sangat sebenarnya sangat banyak bisa dilakukan oleh pemain Hang Tuah itu. Ada Dewa, ada Yayan, ada Uni Putih gitu. Ya. Benar sekali ini masih gagal NSA. Januar Utara. Kali ini Pati nama ada Rian. Pati Kawah. Oh, baik sekali Rian. Skema yang permainannya enggak terlalu rapi, Bu. Iya. Siapa tadi? Hampir sama tadi. Iya, siapa tadi? Oh, kali ini kick out keluar dari John Gandhi. Turnovers. Setelah Frida Haris menjadi target man dan tidak berhasil tuh target berikutnya siapa, ini skema Alit Bura kemana, kurang rapi untuk Hang Tuah. Hang Tuah, kali ini inbound Randika, ya Frida Haris, Januar, Randika. Oh, baik kali ini Randika, 2 point. Iya. Sepertinya pressure, pressure coach sepertinya dari masuk ataupun bola out. Iya Bu, menurut saya ini nggak perlu di-calling lagi Bu. Iya. Udah nyaman, udah pemain SA udah nyaman terima bola gitu. Iya. Play on aja Bu. Ini malah kayak gini kadang-kadang malah. Gimik-gimik dari games ya. Advance-nya di Hang Tuah itu lebih siap lagi untuk melakukan zone press. Wow, Praditya. Sedikit memaksa. Iya, kali ini gagal kembali. Hari Sabto, masih Hari Sabto. Kick out pada Randika. Randika, spin move. Dapat diketahui oleh Praditya kali ini. Steal. Cepat sekali ke depan. Wow, gerakan yang hampir sama tadi. Iya, Bang. Tapi kali ini dapat mencetak poin 29-38. Masih unggul Hang Tuah dari NSH Jakarta. Ini yang saya tunggu-tunggu adalah quarter keempat, Coach. Iya.
Karena dari kedua tim kemarin sangat beberapa catatan yang berbalik ya, berbeda. Iya. NSA mampu naik untuk menepis margin. Iya. Hang tapi Hang Tuah malah kalah. Kebalikannya. Kebalikannya. Oh, hampir saja jatuh. Budi Margono. Praditya kembali, Praditya. Masih Praditya, kick out. Rian. Oh. Itu dia, harusnya Rian melakukan hal-hal yang seperti ini. Two point dia sangat baik sekali. Nah, tadi Praditya udah narik 3 orang, masih bisa kuasai bola, Bu. Ya, ya itu dia Praditya. Hanya terpaut 7 poin kali ini dari Hang Tua. Iya, mulai mengejar. Iya, mulai mengejar. Oh! Mengenai dagu dari Praditya sepertinya. Ini dia. Wah. Wow. Saat di strip kemudian fancy foul. Ya, pressure. Ya, hari Sabtu tadi, first personal foul. Hampir saja. Praditya cepat sekali, kick out. Extra pass, Budi Margono, 3 point. Baik kali ini, itulah. Sepertinya Coach Michael akan melakukan, ya Praditya harus drive kosong, layup dan bikin kick out, extra pass. Di keluar siap untuk menembak, seperti itu ya. Ya, berhasil kali ini 38, masih unggul Hang Tua dari NSH dan personal foul, defensive foul, mendapatkan 2 kali tembakan. Iya, itulah hampir mengenai kamera, kameramen kita. Andri Ekayana. Iya, poin 1 kali. Ya, tadi itu yang pertama. Lakukan zone press lagi Bang kalau bola masuk. Iya, iya benar. Iya, inilah dia baru saja Coach Michael dari NSH Jakarta. Budi Margono jaga oleh Andre Kayana. Jono Gandhi, Lutfi, Budi Margono. Oh, masih gagal Budi Margono tadi. Patikawa. Kembali dari Dewa tadi, Patikawa. Brandon, masih Brandon. Padlan kali ini, oh backdoor, baik sekali. Kalah pengalaman. Iya, iya. Ya ini salah satu pemain yang sangat pintar melakukan gerakan-gerakan tanpa bola sekali. Seperti itu. Seorang senior. Betul. Margono, jaga oleh Brandon, Lutfi, Julian Ugandi, jaga oleh Fadlan kali ini, ya. Patinama, airball, oh masih, ya. Oke, Coach ini sepertinya menginstruksikan untuk melakukan defense yang lebih ketat, Bung. Lebih ketat, iya, iya, iya. Untuk mempersulit pergerakan dari pemain-pemain NSU. Iya, dan harus mempertahankan margin. Margin leading kali ini. Patikawa. Sayang sekali kenapa harus di foul ya, iya. Menurut saya Coach. Patikawa masih jauh dari dari rings-nya untuk melakukan 3 point ataupun layup. Ya, substitution kali ini. Imanuddin menegatikan Patinama. Ya, Brandon. Fadlan, Patikawa, wow, baik sekali tadi defense. Ya, buat Patikawa turnovers. Ya, kali ini Iman. Ya, personal foul Brandon. Iya, keputusan untuk Coach Michael memasukkan Iman
karena bakal dijaga oleh Brandon ya. Ya. 42-34. Hang Tuah masih unggul dari NSA Jakarta. Mirsa, sangat seru sekali ini. Budi Margono. Oh, gagal. Andre Kayana. Di bawah 15 detik. Di quarter yang ketiga, akankah melakukan tembakan 3 point? Pasti kawah. Kick out. Dewa. 3 point dia. Ya, itulah tadi Dewa 45-34. Hang Tuah masih unggul dari NSA Jakarta. Bisa jangan kemana-mana, tetap di IBL TV, Indonesian Basketball League di seri yang ketiga di kota Yogyakarta. Masih di Gor Among Rogo dan diselenggarakan mulai tanggal 20 hingga 28 Februari 2016. Dan kemana-mana tetap di IBL Indonesian Basketball League. Seri yang ketiga di kota Yogyakarta antara Hang Tuah versus NSH Jakarta 45-34, masih unggul Hang Tuah. Iman dijaga oleh Brandon. Budi Margono Damanik. Oh, sayang. Event yang bagus dari Brandon. Iya, iya. Untuk melakukan turnovers. Yeah. Set of hand, Radhika kembali ke Andre Kayana. Jaga oleh Iman kali ini. Wow. Seorang senior. Iya. Yeah. Tahu Yayan lebih tinggi pun dari. Iya, iya. Iya. Nyaman aja buat diangkat bolanya. Dan sebenarnya susah tadi untuk melakukan hal itu karena agak mundur loncatan dari tersep, tapi sayang sekali. Kalian tahu bung? Iya. Penasaran sepertinya, lepas iya. Gitu ya. Ini dia, iya. Bola lepas dan masih bola untuk NSH inbound, Rally. Second violation, turnovers kali ini Rally. Sayang bu. Iya, iya, ini dia. Baik, nah. Defense dari Randika tadi. Tuh. Seharusnya small man langsung rolling ke bawah itu, bung, turun menjemput bola, bu. Iya, iya, untuk membuka peluang. Betul. Passing ya. Untuk membuka second chance dari yang brand pertama yang nggak berjalan dengan bagus. Iya, kali ini. Balik, Andre Kayana, Mora Dewa, kick out, pada Fadlan, Randika, oh,
sekali. Saya kira tadi akan di dipantulkan, ternyata tidak mengenai ya, lepas sasaran. Lepas sepertinya, Bu. Iya, iya. Pratika. Fadlan. Wow, baik sekali tim out tadi. Damanik, Boy Damanik. Oh, dapat steal oleh Brandon. Wow. Akhirnya harus melakukan foul Iman tadi. Iman second personal foul. Ya, second personal foul Iman. Dapat dibaca tadi crossover dari Iman dan kali ini mendapatkan free throw. Brandon. Oh. Gagal. Fitur yang kedua. Brandon. Dan. Tuh. Juga. Tidak keluar masuk. Lagi. Iya. Sayang sekali. Sayang Iman. Sayang. Wow. Sangat cepat sekali Iman. Pada Praditya kali ini. Josef. Iman. Wow, ditunggu. Itulah Andre Kayana dua kali. Masih Andre Kayana attempt tadi tidak masuk. Tadi dijaga oleh Iman tadi. Brandon. Oh, gagal sayang sekali. Tapi percobaan untuk melakukan layup tadi sangat baik. Ini dia. Tinggi sekali, Bu. Ya, juga ya, sangat cepat sekali. Substitution kali ini Lutfi. Begitu pula dengan Benny Wijaya. Menggantikan Boy Damanik dan Iman. Brandon. Oh, kali ini juga gagal. 3 poin, Bung, dibuang sama ya. Brandon, Bung, dari free throw. Sayang sekali. Hang Tua belum mencetak poin. Betul. Hang Tua memerlukan poin, Bung. Margin segini masih sangat riskan, Bung, buat Hang Tua. Iya, di kuarter yang keempat kita tahu bahwa dari bermasalah hasil, gitu Hang Tua. Iya. Dan hasil dari NSA itu keluar kalau di kuarter 4, Bung. Iya, benar sekali. Kali ini wow, cepat sekali. Rally. Hampir saja steal. Fadlan. Jaga rally, baik sekali tadi. Brandon yang ribon, Bu. Iya, karena terjadi. Sayang sekali Randika sepertinya mengalami cedera. Iya. Ankle sepertinya, Bu. Mungkin di layar kacanya tadi tidak bisa melihat dan inilah dia Randika. Oh, sayang sekali. Randika harus digantikan oleh Uni Putih kali ini. Time out kali ini diminta oleh NSA Jakarta. Masih unggul Hang Tuah 48-34 dari NSA Jakarta. Anda masih menyaksikan seri yang ketiga di kota Yogyakarta di Gor Among Rogong yang dimulai tanggal 20 hingga 28 Februari 2016. Masih dikemas rapi oleh 35 Sport Entertainment. Sponsori oleh Simpati Telkomsel, Krating Deng, RTV, Molten dan M-Boss Production. Ya, Anda bisa menyaksikan tadi Randika mengalami sedikit cedera atau bagian bagian paha sepertinya. Ya. Atau dari ankle. Kita belum tahu juga, semoga Randika tidak mengalami
cedera yang serius, Coach. Iya, Bu. Karena Hang Tuah pertandingan kali udah kehilangan meja nih, Bu. Iya. Kembali ke pertandingan. Bunyi putih. Masih Bunyi putih mengatur strategi kali ini. Padlan. Oh, Dewa. Coba 3 point. Masih ada tip out dari Brandon. Baik sekali. Ini set offense. Kembali Brandon. Jangan oleh Benny. Wijaya. Benny. Brandon. Oh. Ngancep. Ya. Wow, Benny Wijaya. Kali ini Benny Wijaya. Sepertinya saling membalas untuk beradu kecepatan sepertinya. Iya, Coach Mecca mungkin mengisir untuk cepat attack, Bung. Karena running off time, Bung. Sudah 6 menit. Oh, Yosef. Ya, itulah seorang. Yayan, Bung. Yayan, sangat-sangat baik sekali. Iya, itu dia Andre Kayana. Apakah menjadi point play? 8 poin yang telah dicetak gagal kali ini. 5 rebound dan 1 kali assist. Benny Wijaya kembali. Raditya. Kick out. Extra pass. Lutfi. Masih ada Benny cepat sekali Uni Putih untuk kembali ke posisinya. Iya. Sangat cepat sekali tadi. Iya, Bung. Saya kira Lutfi akan melakukan 3 point. Betul. Tapi passing kepada Benny kembali. Iya. Ya, gagal kali ini. Nah, Uni Putih, wow, sangat cepat sekali crossovers. Attack, kick out, Brandon 3 point. Juga masih gagal, masih ada defense, offensive rebound maksud saya. Baik, Bung. Brandon sama Uni Putih dia dalam satu lapangan barengan, Bung. Iya, iya. Uni Putih kick out pada Dewa. Apakah Dewa kali ini? Oh, juga masih gagal. Save. Pada Balitia kali ini. Benny Wijaya. Tadi persiapkan tadi ada Iman dan Patinama. Juga Januar dan Ari Sabto. Wow, in and out. Oh, saya kira tadi akan Lutfi melakukan. Ternyata dua orang di sana, ada Yosef dan Lutfi. Ya, kali ini Andre Kayana kembali. N1. Iya, Bung Sip. Kostondi seharusnya menarik Uni Putih atau Brandon salah satu karena leading udah nyaman, Bung. Ya, nggak ya, perlu ya tergesa-gesa untuk melakukan serangan. Benar sekali, harus melakukan ritme permainan yang melambat ya, agar waktu habis. Betul, Bung. Delay waktu aja, Bung. Ya. Dan kali ini sudah 4 kali foul, personal foul ya di kuarter yang keempat. Dan time out diminta oleh NSA Jakarta. Masih belum melakukan personal foul untuk Hang Tuah. Ya, Bung. Hang Tuah. Ya. Di quarter ini sangat bagus melakukan defense, Bung. Ya, ya. Rotasi defense yang bagus. Tadi kita lihat Lutfi yang biasanya ditembak sama dia di masih skip pass ya, karena saking cepat ya. Karena sudah ada yang menjaga ya. Betul, recovery dari Uni Putih dan Brandon yang cepat gitu. Nah, sekali. Ya. Kali ini Sunggul 52-36, Hang Tuah dari NSA Jakarta. Anda bisa menyaksikan beberapa replay, baru saja itulah dia Radika yang mengalami cedera. Semoga masih bisa melanjutkan pertandingan. Ya, yang sementara ini jadi top skor di Hang Tuah pertandingan kali ini, Bung. Radika, 12 poin. Statistik Radika. Randika sebenarnya bagus, Bung. Ya, ya.
dari field goal-nya dia melakukan 42%, jadi sangat baik sekali tadi. Baik, 2 dari 6. Ya, 10 poin, 11 poin, 5 rebound dan 1 kali assist. Andre Kayana, pengumpul terbanyak di tim Hang Tua kali ini. Ya. Iya, 13 poin. 4. Cepat sekali, Patinama. Masih melakukan defense yang baik Januar. Oh, kali ini Andi Amirul. Enough, Patinama. Praditya. Ada Iman di sana. Andi Amirul. Wow, baik sekali Andi Amirul kali ini. Offensive rebound dan 2 point. Ya. Hang Tua maupun NSM hanya menurunkan satu big man, Bu. Ya, benar sekali. Juga masih gagal. Oh, mengenai kaki dari Patinama. Ya, sangat hasil sekali baru saja. Dia. Stardy menurunkan Brandon Uniputi dan Januar dalam ini yang sub di ya. Satu lapangan. Ya. Biasanya mereka adalah yang menjadikan sub satu kali atau hanya satu. Betul, playmaker saja. Kali ini, wow, sangat kuat sekali Fadlan. Mungkin Konstantin tahu NSA bakal melakukan zone press. Bu. Ya, ya, ya. Jadi menurunkan tiga point guard sekaligus. Bu. Ya, tiga small man yang cukup kencang-kencang ya, sekali itu berlari. Ya, ya. Masih di seri yang ketiga di kota Yogyakarta. Iya, Kusni ada Kustodi melakukan protes, Bung, karena ya. Tadi Fadlan memang sudah naik, Bung, bolanya, Bung. Oh, iya, iya, iya. Jadi seharusnya mungkin two shot. Two shot, ya. Keputusan referee, Bung. Ya. Benar, Bung. Seharusnya two shot. Tapi oh, di, iya. Ya, tapi waktu itu iya. Adalah juga tim fall, NSA. Oh, iya, Bung. Ya. Inilah dia, Fadlan. Fitro yang pertama. Betul, Bung. Tambah poin. 6 rebound dan 3 assist, ya. Protes dari Kostandi benar, Bung. Udah tim foul dan ya harusnya mendapatkan free throw. Betul. Ya kali tadi ini juga udah lepas, Bung, bolanya. Ya, ya, benar sekali. Dan free throw yang kedua dari Fadlan. Apakah menambah poin kali ini? Oh, gagal. Offensive rebounds dari Praditya. Patinama. Kembali Patinama dari Iman tadi. Oh, gagal. Mendapatkan personal foul. Ya, mendapatkan 2 kali free throw. Free throw. Ini dia Praditya. Masuk. Praditya one of two. Inilah dia Coach Michael dari Indonesia Jakarta. Putri yang kedua, NSH Jakarta tertinggal dari Hang Tua. Praditya masuk. Iya, inilah dia. Benar sekali, Coach. Iya. Dengan kemampuan dribble yang bagus, ya, speed yang ya. Bagus. Jadi untuk meredam dari full court ya, dari full court. NSH. Wow, ada dorongan dari Andi Amirul sepertinya, iya. Udah mau kelan bola padahal Uniputi tadi. Iya, iya, benar sekali. Tapi, wow, sangat cepat. Andi Amirul second, personal foul. Uniputi dapatkan 2 kali tampakan. Two shot dan
apakah menambah menjadi 55? Cukup nyaman, Bung. Iya, cukup nyaman sekali. 3 rebound, 1 kali assist. Ricardo Orlando Uniputi. Apakah menambah poin dari 9 poin yang telah dikumpulkan? Wow, 55-40. Full court, sama-sama melakukan full court, coach. Iya. Kali ini Iman. Yang apa untuk mendelay, Bu? Iya, iya. Nadia Amirul, wow. Terjadi change, dari switch. Kick out, Praditya. Masih Praditya. Ada Andi Amirul. Wow, block tadi sepertinya oleh Imanuddin. Baik sekali reverse. Reverse yang bagus, Bang. Iya. Oh, ya. Sepertinya Coach Michael untuk mengusahakan biar segera attack. Iya, Bung. Agar tidak mendelay untuk waktu yang betul, akan Bung menghabiskan. Itulah dia strategi yang diterapkan oleh Enesa kali ini. Betul, soalnya Yanuar tadi nggak perlu finishing, Bung. Iya, ya, maksudnya untuk hanya cepat ke depan betul, saja. Betul, kecil ke depan, terus mendelay permainan, menghabiskan shot clock. Iya, ya. Under 50 second atau 12 second baru attack. Karena kita tahu bahwa sekarang lagi leading. Betul, gitu ya. Betul, lagi leading. Biar tidak seperti yang sebelumnya. Budi Margono mencoba 3 point, masih gagal. Ada Max Yanto di sana. Kali ini udah putih. Mati nama, jaga. Max Yanto. Come on, Max Yanto. Oh. Mendapatkan 2 kali tembakan free throw. Ya. Ya, Andi Amirul tadi melakukan personal foul. Ada Rayli sekarang. Ya, sepertinya Rally akan melakukan seperti yang di kuarter-kuarter sebelumnya. Betul. Untuk memanfaatkan kecepatan dan iya, bisa menembak di jarak yang cukup jauh. Bisa melakukan 3 point juga. Ya, poin sekali ini menambah dari 2 poin yang sebelumnya. 2 kali rebounds, Max Yanto. Gagal kali ini. Wow, ada Praditya, defensive rebound, cepat sekali ke depan. Kembali Praditya, Rayli mencoba untuk melakukan. Benar, Bung, yang dibilang tadi sama Bung Dede, Bung. Ya. Dia bakal attack. Benar sekali. Karena kecepatan nama Max Yanto, Bung. Dari kuarter sebelumnya telah teruji gitu ya. Iya. Oh, sayang sekali gagal. 42-56 masih belum berubah. Hang Tua unggul dari NSA Jakarta. Rally ada 11 poin dan 9 rebound, 1 kali assist. Ya, nambah poin kali ini. Full court. 1-2-1-1. Sangat cepat sekali. Oh, ini putih. Ini putih. Iya. Dengan Imanuddin tadi sepertinya melakukan personal foul. Iya, itu dia. Tambah. Satu angka atau tidak? Iya, sayang sekali ini putih. Sudah 10 pun yang ya, sudah dikumpulkan. Harusnya lebih tenang lagi. Betul. Untuk melakukan bakalan banyak melakukan free throw karena iya, tim foul untuk NSH Jakarta. Oh, juga gagal. Praditya. Mati nama. Tuh, cepat sekali ke depan.
Itu gol oleh Maxianto. Wow. Sangat. Padahal Maxianto nunggunya di dalam circle ya. Bung. Ya, itulah Maxianto. Baru saja Anda bisa menyaksikan tayangan replay. Hanya dengan tangan kiri. Mati nama. Morelli kali ini tidak mau kalah lagi. Mengulangi kesalahan. Iya, 45-56. Wow, sangat cepat sekali. Hari Sabtu, oh blocks dari Rayleigh tadi. Kembali, masih gagal. Oh, tip off. Sebenarnya nggak perlu terburu-buru. Benar sekali. Budi Margono, 3 points. Ini yang saya tunggu. Iya, Bung. Sangat cepat sekali Brandon kali ini. Set offense. Nah, yang oleh Brandon, ya, itulah. Tapi harus lebih disiplin lagi defense dari NSA. Maxianto. Ya. Baik sekali. Begitu aja udah cukup, Bung. Ya, benar sekali. Hari ini Budi Margono. 48-58, hanya 10 poin saja. Misalkan waktu 1 menit. Rally. Oh, kali ini gagal. Wow. Nice, good defense, Maxianto. Ya, kali ini Brandon sudah putih. Maxianto. Hanya satu tangan saja. Oh, gagal. Sayang sekali. Mati nama. Budi Margono, akankah Praditya mencoba 3 points? Juga gagal. Sayang sekali. Wow, cepat sekali, Coach. Udah putih. Dan berakhir sudah, pemirsa. 48-58. Yang menangkan game sekali ini adalah Hang Tuah. Dan selamat pada Hang Tuah. Hanya 48 NSA. Kali ini hanya terpaut 10 poin saja. Iya, Bu. Ya, baru saja apa yang terjadi tadi hampir saja. Betul, Bu. Ya, bagaimana Coach melihat dari pertandingan baru saja yang terjadi? Iya, Bu. Resiko dari menurunkan Uni Putih, Brandon dan Januar di waktu yang bersamaan itu resikonya itu tadi, Bu. Mereka bertiga tuh mempunyai insting untuk melakukan attack yang lebih cepat, pull, gitu. Padahal karena kecepatan mereka kita perlu akui ya. Betul. Resikonya, tapi di sisi lain memang menyulitkan dari NSA untuk menyetop, membongkar, melakukan full court zone press-nya itu, Bu. Iya. Setelah tadi komentar dari Coach Kartika. Pemirsa, masih di seri yang ketiga di kota Yogyakarta. Masih di Gor Among Rogo hingga tanggal 28 Februari 2016. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di IBL, di Indonesian Basketball League. Setelah ini ada Pelita Jaya melawan Stadium Happy Eats. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesian Basketball League. Hold up the grass while I hold up the grass.
Hold up the grass, hold up the grass, while I hold up the grass, hold up the grass.